Jadi resisten ini adalah resisten yang beberapa kali sulit menembusin. Tapi PR kita adalah di sini. Kalau kita lihat di sini ini tuh ada double bottom. Ada double bottom. Di bass top punya pun double bottom. Dan ini menjadi neckline-nya. Ini double bottom. Ini neckline-nya dan di sini adalah kalau buruknya neckline di musim. Jika kita neckline yang musim seperti ini. Ini seperti ini. Sama seperti ini. Jadi kalau dari market sendiri 18.95 sampai 18.50 itu agak sedikit ya Pak. Tapi yang adanya channel seperti ini. Ini nah ini Pak, buat ini udah bikin pola atletan. Ini channelnya channel apa? Jadi kalau menurut saya sih, kalau menurut saya Pak, kalau misalkan 17.82, kalau harganya ke 18.00, bisa harga kesini kita ada bawah 3 pokoknya disitu harganya sekitar 1.800 ya disini ya pokoknya kosnya masih bisa turun Pak kalau sekarang dulu, kalau sekarang ya karena dimanapun juga ini akan seperti ini polanya tuh dia turun dulu sini. Nah kalau disini jadi kesini naik. Gini, jadi kalau kemungkinan datanya kan main fundamental bagus ya, data fundamental kan bagus, data fundamental itu. Terus aing pahit modelnya yang lain ya. Cuman karena tapernya ditunda jadinya ada kenaikan. Jadi kalau menurut saya di dalam 05 Pak, 0503 nanti boleh di boleh diambil aja, boleh di cut. Jadi karakter XAU ini
akhir tahun selalu ada kenaikan. Jadi kalau sawo minggu ini kemungkinannya masih ada penurunan, tapi penurunannya mesti sesuai koreksi. Jadi kalau misalkan yang punya posisi buy di atas, kalau misalkan punya posisi buy di atas ini bisa naik lagi, tenang aja. Tapi kalau punya posisi sell, saya lihat itu cuma sampai 83 ini. Tanya ke mata uang ya, mata uang dari USD. Kalau Euro USD tadi kenapa baik? Karena kita lihat tuh ada double bottom di sini. Kalau kita lihat B1 ya, depannya angkat atau berapa. Kalau D1 dia ada double bottom di sini nih. Ini kalau double bottom ya, 1, 2. Jadi kalau misalkan Euro USD masih sesuai dengan yang hari Jumat atau yang ada di YouTube, kemungkinannya turunnya masih panjang banget karena udah nggak ada salatnya di H4. Ini ada bullish engulfing, ini H4 kan, ini H4 bullish engulfing. Udah baik aja, makanya kenapa pakai sistem trading ya, karena untuk menghindari stop loss sekitar sell hunter. Kalau kita ke bawah, kita bisa bayar lagi. Kita bisa bayar lagi kalau ke bawah. Sisi lain, ini udah membuat pola ini. GHX. Ini ditembusin, udah. Dia bakal pelan-pelan. Siap ibu. Ini maaf ya di, ini banyak si Raro tadi. Ini gak fokus. Next
Jadi rekomendasi hari ini, minggu ini cuma dua, Yoro dan Sawu. Kalau GU, GU masih belum kelihatan. Tapi Double Bottom udah ada di Yoro, apa di GU ya. Sekarang kita lanjut bahas ya, bahasnya yang apa namanya? Kita bahas untuk belajar cara 2MA. Gue di sini saya pakai indikatornya adalah yang udah jelasan tadi 13 eksponensial dan 34 eksponensial. Udah cukup 2 aja, gak usah banyak-banyak. Ini cocoknya di 3 pair dari USD tau. Dan juga kita flashback dari kita flashback dari sebelumnya ya, dari sini dari sini, dari satu kita lihat. Ini ke bawah, ini nyerang kan ada persenangan. Ini trend up itu, trend up ketika MA 13 dan MA 13 itu warna merah. MA 13 ada di atas MA 34. Ketika 13 ada di atas 34, artinya itu trend up. Oh ya, 3 pair pak, 3 pair di GU, di GJ dan XAU, jadi GU USD, GU USD dan AU USD. Ini untuk contohnya ke pair mata uang yang ngetrend. Kita cek ini so USD ya, ini MA 13 warna merah, 34 di sini. Ketika di sini penurunan, kalau di sini ini penurunan silang. Nah silang kita share di mana, di sini. Ketika ada pantulan di MA 13 menyentuh 13 kita sell satu. Jadi entry di posisi teknik ini selalu ada dua entry. Kalau ada dua level entry ya, level 1 dan level 2. Level 1 itu ada di 13 dan level 2 sudah 1, 2. Untuk exitnya disarankannya cut loss. Untuk exit disarankan cut loss. Tapi kalau nggak mau cut loss, boleh pakai stop loss di kisaran 50. Oke, okay. Nah,
posting satu, ini kan hilang, artinya kalian udah down. Kita share di sini satu. Share. Kita poin bawah nih. Tolong. Untuk TP-nya di sini dulu aja. Jangan sampai kita ngeluh-ngeluh karena belum tentu sampai. Kita nggak tahu harga itu bakal kemana. Tuh. Sama sini aja ingat TP kan. Nah, entry kedua di mana? Entry kedua di sini lihat ini. Ini satu sel. Ini kena kan? Oh, sel. TP-nya di mana? TP-nya di sini. Kalau untuk dapat itu bisa datang atau sesuai teknik masing-masing yang seperti saya masing-masing. Yang lain. Entry kedua di mana? Entry kedua ada di sini. Tapi ini kan nggak kena kan? Ini nggak kena. Akhirnya skip. Jadi kita harus kena nyentuh dulu. Yang harus nyentuh dulu baru kita share. Contoh lagi sini kita udah cut profit. Tempelah, misalkan kita tekannya nggak mau panjang-panjang, kita udah tinggi. Boleh nggak kalau di sini? Ini, saat ini. Betul, nggak perlu tunggu tunggu rejection atau defaultnya. Kemarin bahkan hal tertentu. Kita langsung open. Ini harus dengan satu dan TP. Lalu di sini ada lagi additional. Itu boleh kita ambil lagi sel lagi. Udah katanya ada pemus ya, pasti kita pun masih bakal cut profit ya. Melihat ada ekor panjang seperti ini pasti kita cut profit. Jaraknya pun ini udah jaraknya sekitar 6 poin, 8 poin, 10 poin, 10 poin ke bawah ya. 10 poin ke bawah sudah cut profit. Misalkan di sini ya harus H1 pak, untuk entry H1 ya, bisa di level kecil atau level besar, bisa di H1 aja. Lalu kayak gini, ini kan kena ya, bisa lagi ya. Lalu kita ke sini, kita share di sini 1 1 TP dan ini juga TP 3. Artinya kita udah 3 TP ya. 3 TP. Nah, di sini lihatin ini. 1 OP. Lalu ini kedua OP juga. Dan kayak gini, apa yang terjadi? Jadi adalah dia naik. Dia naik di sini, ini naik, tapi nyilangnya bukan di sini, ini ya nyilangnya nggak di sini, tapi nyilangnya adalah di sini, channel ini. Artinya kita cut loss di mana? Cut lossnya di sini, ada di bawah kita cut loss dan di sini, baik nggak? Jangan dulu baik, kita nggak ngebayar di sini, tapi ngebayar di mana? Di saat menyentuh. Jadi ini cut loss 1, 2, OP, cut loss disini. Jadi 3 profit, 2 loss ya. 3 profit, 2 loss. Ini untuk kan, buy 1. Awalnya 2 gini, buy 2.
5 poin. 5 poin kayak 2 udah 10-an. 10-11-an. Artinya 5 profit, 2 stop loss. 2 cut loss ya. 2 profit, 2 cut loss. Kunci di teknik ini harus banget dengan yang namanya siap untuk cut loss. Jadi jangan makan ya sama teman-teman lagi. Jadi kita sistemnya kalau saya bilang ini sistemnya robot, sistem robot tapi manual, kita sendiri yang mantap. Kalau misalkan ini profit kan? Bayar lagi di mana? Bayar lagi di sini. Bye. Ini jarak sini ke sini udah berapa sih? Udah 5 poin, pasti udah kita cut off duluan ya sama kita. Gue udah ngeliat ini mantu-mantu sendiri ya. Udah kita udah cut off. Contohnya di sini, kita bayar lagi. Prosesnya adalah ketika ada penyerangan baru. Jadi contohnya kayak gini. Jadi bukan pas tembus begini. Contoh ini kan ke atas. Tapi selama ini ke atas, dia belum nyilang ke atas lagi. Belum ada perubahan di sini. Kita katakan ketika ada perubahan tren, emang di sini nyilang. Pas ini kita cut loss lalu menunggu untuk open posisi buy dengan catatan menyentuh 13. Kalau belum sentuh oke, kalau udah nyilang jangan dulu open buy. Terus mungkin kita di sini ke bawah lagi. Sini mungkin kita buy lagi di sini ya. Ini kan clear. Ini clear. NTP. Yang ini di sini kita buy lagi. Buy 1. Buy 2. Ini akhirnya dibawa turun kan? Akhirnya dibawa turun ke bawah. Tapi liatin dulu ini. Di sini dia nggak menghilang. Nah ketika nyilangnya di sini kan? Artinya kita di sini cut loss yang dua. Kita di sini. Ini udah berapa sih? Ini akan kos udah 4. Profitnya udah banyak banget profitnya. Sekarang lihat sell 1. Untuk turun dia ke bawah. Dulu dia ke sini. Ini udah TP duluan sebelum naik ke atas. TP 1. Udah sell lagi disini. Sell. Dan sell disini. 2 baru. 1, 2. Ini baru. Cuma harga ke atas.
agak ke atas, biarin. Kita acuannya adalah posnya, bukan breakoutnya. Biarin dulu, tapi gak di sini. Agak turun lagi kan? Tapi di sini. Ini lagi dua. Gitu. Oh banget. Ini. Apalagi di satu. Udah ke bawah, kurang fit dong harusnya. Ambil tepe di sini contohnya. Open untuk gap nih. Tepe, satu, dua, tepe. Nah ini, dua tepe, bisa lagi. Satu, sama ini. Dua. Ketika dua, ini signal. Ini satu, ini duanya nyesel. Nyilang. Ada nyilang gimana di sini? Nyilang di sini artinya kita ngapain di ini yang jadi PR berarti. Jadi satu ya. Ya, gini. Nah, di sini kita buy. Buy satu. Ini dua di sini ngepet banget. Tapi kita udah kata lagi di sini. Ini nyilang kan? Nyilang, udah nyilang, cut loss. Sini dikit banget nih. Dikit banget. 3 poinan, 4 poinan cut loss-nya. Begitu. Lihat ke atas lagi. Sell di sini 1, 2 ya sell. Kita buat sell. Atau gimana? Drop ke sini. Jadi benar-benar enak banget kalau pakai ini. Tapi ini masih ini satu. Lalu ini ada nyentuh lagi. Ini kalau bisa kalau kita lihat pak, meskipun satu ya, ini satu ya kan. Kelemahan move FPS kan emang satu ya. Kalau move FPS emang satu, tapi kita lihat di sini satunya dia tetap memberikan dua, cuma ada posisinya cuma dua doang. Dia posisinya cuma dua doang, satu di sini satu, di sini dua, dikit juga. Tapi dibalas pak, turunannya gitu. Turunannya. Ini satu kita ngeset di sini satu ya. Sel lagi dulu. Satu sel. Lalu di sini kita sel. Kata sini nggak masalah. Kenapa belum adanya pembalikan arah dari kalau kita setnya di sini. Contoh di body candle aja, selalu body candle di sini ya. Tapi ini pak. Dua, biasanya tetelannya ini satu dua sama lah kita tetel disini nih. Tepel lagi nih. Tepel lagi. Jadi loss-nya di sini selalu ada.
pasti ada loss-nya, pasti ada loss-nya. Ini bukan teknik anti loss, tapi di sini tekniknya itu adalah loss-nya ketika adanya pembalikan arah. Tanya jalan mecah mau ada perubahan arah biasanya yang butuh beberapa waktu apakah ada patokan ini tidak ada patokan yang biasanya perubahan arahku diciptakan dari pattern kan ketika ada pattern muncul kita bisa lihat nih kita bisa lihat bentuk UV average nya ketika bentuk UV average seperti ini naik menukik ya. Ini kan ada menukik kan artinya ada kenanya perubahan. Dan ketika 13 ditembusin, itu rata-rata mengejar 34. Kalau ini, cut loss akan selalu ada. Karena patokannya apa? Cross. Jadi kalau misalnya kita udah dapet feelingnya, udah dapet feelingnya, kita bakal tahu mana untuk NNTIN, mana yang gak perlu. Ini udah ada level bottom. Sini entry resiko nggak cukup resiko, tapi karena di sini hilang, ya udah kapasnya di sini nih, ini kapas kita. Terus saya ini kapas sebaliknya kita hold. Di sini buy lagi. Tapi mana kita ini? Nah, terus. Gak ada pak, kalau ini mau sesi Amerika Asia hajar aja. Justru UV average 13, MA 13 ini cocoknya di sesi Asia. Jadi kalau di sesi Asia ada menyentuh UV average 13 biasanya malah akan mantul. Jadi kalau sesi Asia buka nih ya, sesi Asia buka terus UV average nya ada di sini. Ini harga dia di sini mantul pak, mantul ke bawah. Karena ini kan emang flow trend. Gak masalah, justru ini jadinya enak banget. Kita gak perlu tibanya yang kita perlu tahu cuman support resisten sama untuk FPC doang. Dan iklan ini gak perlu pak. Kita kosongnya dulu aja umum kita yang ada. Dan sebenarnya fokus dengan dia gini. Sekarang jadi banyak kita kayak jadi robot pak. Jadi robot dan sisi lain jangan pakai feeling. Nah, maksudnya feeling itu rasa ya. Rasanya juga. Pokoknya itu juga hilang. Itu udah ngasih sensasi lah. Tapi karena kita yakin dia mau turun, maksudnya turun itu mau nih. Akhirnya kita nggak ambil cut loss selalu buy. Tapi harga malah naik tinggi. Karena ini sudah turun. Inilah bayar satu bayar dua. Nah, masalah hilangnya di mana nih? Di sini kalau udah cut loss bisa satu bisa dua. Nah, begini. Nih, ini hilang, lihat ini ya. Ini hilang. Tapi mana opennya? Ini. Ini hilang ya. Tapi mana? Enggak ada. Dia enggak ada. Hilangnya enggak ada apa? Karena enggak ada yang sentuhan. Ketika dia ke bawah juga. Contohnya kita udah bilang ini buy. Udah buy duluan. Tapi di bawah di posin tua lagi ya. Udah cut loss. Kita cut loss ini. Cut loss. Ini di sini. Oke kan? Ya kita share di sini 1-2. Ini ya, oke, sampai di sini. Ini sell. Ini adalah harga ke atas. Cut loss-nya di sini.
karena ini nyilang di sini, tapi gantiin dibayar langsung dari sini untuk ke bawah dulu dibayar langsung lunas. Kayak ke atas tepe lagi begitu. Ini satu ya, ini satu berarti ngasih signal ketika belum ada gerakan tinggi. Ini tinggi di sini hilangnya, jadi mau ngomong kita ke atas di sini, maksud saya di sini atas di sini. Kalau kita nggak ke atas, bayangin juga ke atas, ke atasnya sekitar 20 poin, apa kita nggak akan panik gitu. Ini bawah, tapi buy di sini, buy di sini, buy di sini. Hilangnya ada di mana? Hilangnya di sini. Bos, sell, sell. Oke. Jadi kata sell lagi di sini. Ini sel kapasnya di sini pendek-pendek, jadi kalau subway dia pendek-pendek pak kapasnya tuh, dia kecil pendek-pendek banget kalau subway itu. Nggak ikutin aja, ini nyerang bye-bye dua kan, bye-bye dua, oke okay. Lagi satu dua bye lagi di sini. Tapi ini dia bayar lagi di sini. Satu, ini dua, bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi. Ini latihan. Contoh kayak gini nih. Ini sesi Asia kan. Ini pagi hari open market nih. Ini open market dan pagi paginya dia nyentuh ke sini. Berfungsi pak jadi bayar di sini. Baik, banyak, baik. Ini nggak terjadi sih contoh waktu market. Berapa? Ya di sini, nyentuh. Berapa kali ini berapa escaping ke atas ambil lagi. Tidak ada di sini nih. Ini udah rejection yang mati 12 terus nih. Kita sudah paham. Terus sudah paham sih itu. Di break out, lalu di mana? Sini, abos. Abos ini. Dia kau nggak di abos, belum jauh pak. Ini belum kena, nggak usah sell. Selain apa? Di sini misalnya, dia kena di sini. Nama besar. Oh ini. Jalan di sininya. Bos. Goodbye, goodbye. Bye ini kita clear. Goodbye, clear. Bayar lagi bawahnya, terus bayar lagi di sini ada penghilangan, penghilangan mau ngomong kita box.
si Tuan Sanita Sel. Saya di sini. Tapi di sini ada penghilangan lagi. Dikit banget sama jaraknya. Dikit kan jaraknya kan. Jarak open ke kapasnya dikit kan. Udah takut mas, mau gak mau. Opennya di mana? Opennya di sini. Tuh. By satu, by dua, by. Bye. Lagi atas menyampe sini kayak lagi kayak lagi ke bawah udah bikin begini-begini jadi waktu mulai ke bawah kita udah punya banyak sini kayak di pucuk nih aja dia tuh. Hanya kita yang bisa menciptakan hasil bangga. Di sini tuh sebelum gerakan besar ya dia nyentuh dulu ke FF ke 13 ya tuh ke 13 langsung boom turun di sini ini bisa mau turun nah kan turun kan sini cross hilang ya udah kan yang disilangnya di sini kita katakan di sini sebelum naik ya, sebelum turun kita katakan duluan turun body cross turun ini mau kena ini nah ini tak turun lagi nih salah lagi selagi turun lagi nah disini PR-nya nih kayak gini salah satu salah dua salah yang lompat ke bawah tapi kalau kita tackle-nya disini udah clearin di sini. Nah, ketika kayak gini, hilang kan? Ini juga udah kelihatan handle-nya, cross-nya di M di atas 34. Hilang, baik. Dari sini, 1, 2. Oh, mana ya? Oh ini ya, karena ini lagi pak, pemasih candle-nya dia udah di bawah ini 13, ini masih 13 nya. Nah candle tuh selalu begini bawahnya tuh, jadi ekornya nggak berhasil menembus ke mata jalan atas, jadi selalu begini. Ini ya, begini ya, rejection terus kan. Ya udah, kayaknya bener mau turun, kayaknya tuh turun beneran. Ibaratnya nanti kalau misalkan kita udah pakai teknik ini, pure teknik ini, kita bakal tahu pak mana yang akan tembus, mana akan terbang. Sini lagi, ini bye. 1, 2, 1, 2, coba. Ini berapa kali? 1. Kedua di sini. Beberapa kali clear ini, clear bawa lagi bayar lagi, bayar lagi, oh gitu aja nah, lihat ini pan ini kita bayar di sini contohnya ya kita mau saat kita bayar di sini kita bayar di sini, kita bayar di sini bayar, kita ada begini, tembus ke bawah di sini hilang kita cross kan di sini kan nah
atas, nyenggol dikit. Sell. Sell 1. Sell 2 berikutnya. Biasanya naik ya. Satu. Ini mau naik. Saat kuat, ternyata nggak kuat, hilang. Di sini kita cut loss, cut loss. Kapan baiknya tunggu cari tenang. Nah, ini ada baik. Satu dan ini baik dua. Baik satu ini baik dua. Apanya di sini? Nah, kayak gini Pak, bawah nih kan, beberapa kali mau nembus yang 13, boleh. Ini mau turun. Turun. Nah, ini cuma turun, tapi kita belum OP, nggak masalah. Di mana di sini satu dan di sini apa deh? Nah, drop itu. Lalu di sini kena salah lagi. Nah ini nih, yang gue make itu satu sel. Sel teori emang ngesel di sini. Tapi ketika di sini belum ada terbang, belum ada gerakan terbang, maksudnya kita udah kapas duluan di sini, karena udah hilang. Sadarnya emang sel ini. Ini kan harusnya secara teknik ini udah cross nih, kita nyerah apa kita ambil apa, meskipun belum kena dikit lagi, kita tetap nggak bisa buy. Harus nunggu banget, nunggu kenapa kan? Logiknya dan logiknya di mana di sini. Pagi hari kena 13 baik. Lagi satu. Lagi posisi baik. Nah, tunggu balik lagi saja di mana di sini. Paham ya? Jadi kalau misalkan market itu ada dua karakternya, market ada moving average punya dua karakter. Karakter pertama adalah ketika moving average yang bergerak. Jadi ketika moving average-nya yang mendekati market, yang mendekati candle, moving average mendekati candle, itu artinya masih kuat naik. Contoh mana mendekati candle moving average? Ini moving average. Akhirnya dia diem di sini. Atau kayak biasa naik. Makanya di sini aja. Kalau kayak gini tuh, makanya lurus.
Tapi mobil average yang mendekati. Kita ingin contoh pas kenaan. Baik. Ini moving average yang ngejar. Baik. Kalau misalkan candle yang mendekati kayak gimana? Kayak gini. Ya, candle yang mendekati, kalau candle mendekati moving average, artinya itu adanya perlawanan dari market. Kayak gini contohnya. Ini kan nggak apa, justru market Amerika ini lebih bagus gitu. Jadi ketika contoh kayak gini kan, justru market Amerika itu rata-rata meneruskan tren, Pak. Cuma kayak gini, ini sesi London dia mencoba melawan ini deh, sesi London dari sisi Asia sama sisi London dia mencoba melawan. Oke, Amerika kok sampai 3-4 doang, ini bisa lanjut naik lagi, Pak. Itu mempunyai tinggi. Sudah gitu. Ini masih bagus. Jadi kalau misalkan kita, kenapa ya? Kalau nggak kapos, mungkin kita nggak akan berkembang banyak gitu. Kalau di 82, teknik 82, kalau punya posisi saya di 82, emang betul posisinya pada saat itu kalau di technical itu emang sell. 82 kan emang sell. Ini kan bebannya udah ABS banget lah gitu. Ini satu way, kotak ini kita tembus sell. Tapi kan kalau dari moving average, meskipun baru saya di situ, tapi kita sudah cut loss. Kenapa cut loss? Ya karena posisinya udah kayak ada yang ingin tanyakan? Intinya disiplin. Jadi kalau intinya disiplin banget. Sekarang mau pakai teknik apapun kuncinya disiplin. Sekarang kenapa bukan robot yang kayak manajemen gitu ya, yang ada bagi hasil. Ya. Kenapa robot diciptakan? Robot diciptakan itu tujuannya adalah untuk mengontrol psikologi kita. Jadi ketika robot itu nggak ada hatinya, jadi mereka nggak akan kuliah. Benar. Jadi ibaratnya gini, robot itu, oh ini ada yang sadar ya. Jadi robot itu nggak akan, ibaratnya nggak akan kalau punya perasaan, psikologinya nggak akan ada. Robot mau OP-nya loss sampai 5 sampai 6 kali, penerbangan 10 kali, selama tekniknya muncul lagi, logiknya muncul lagi, dia akan selalu open posisi kembali. Itu robot. Iya, plotnya yang sama Pak ya. Lot sama OP1, OP2 lotnya sama yang kayak gitu. Contoh kayak gitu. Jadi ini kita kayak gimana? Ini kita sistemnya robot. Kalau take profit 3 nya adalah point master. Menurut TP, kalau di gold ini kita kan follow trend. Ini tadi follow trend. Kalau pengambilannya ya tadi saya tadi bisa diambil. Saya misalkan sama ini buy di sini ya, ini buy. Saya buy di sini artinya HP satu saya ada di sini Pak, tertingginya. Nah buy di sini, karena saya di sini di tertinggi. Buy dua di sini sama, kan di sini juga. Atau enggak, ini dia udah buat low ke bawah.
sampai bayi di sini, dia udah bikin low ke bawah, ini kan low di sini. Ya udah menurun apinya, tapi kita menurun sini. Jadi untuk TP kalau ada di high-nya atau di low-nya bisa di body candle atau di bisa di cross candle-nya atau di apa di shadow-shadow-nya di ekor-ekornya. Gitu. Itu untuk take profit-nya. Atau cara kedua. Cara kedua, kalau misalkan saya bingung, bisa dengan cara menggunakan pivot resisten. Pivot levelnya apa? Kalau saya sih lebih suka pakai pivot resisten yang candle ya. Banyak pivot level yang udah ada hitungannya sih, saya lebih suka yang candle. Jadi kuncinya adalah disiplin kalau ini itu. Cutloss akan selalu ada, tapi kalau lihat akumulasinya, ini bisa kita konsisten. Gak akan peduli market badai seperti apapun, kalau kita udah siap cutloss dan siap mengikuti entry berikutnya, kita bakal aman cuy ya, lebih banyak. Kalau ini orang mungkin udah badai naik terus. Tapi kalau dari moving average saya yang sini, ya ini nggak masalah. Ada badai ya, saya tinggal ikutin kondai. Kita tinggal ikutin gelombangnya loh. Kita tinggal ikutin ombaknya, bukan melawan ombaknya. Kalau kita melawan ombaknya sampai kapanpun, kita bakal digulung, gulung. Orang mikir ini badai kan? Tidur, kenapa naik terus ya? Jelas kalau naik terus, kenapa? Kita average masih tetap naik. Plan pun udah naik dari mana pun juga. Misalnya sekarang gimana Pak yang punya posisi share 182? Kalau misalnya share 182, saran saya sih tunggu dia di test ke 34. Udah gitu, kalau mau di cut loss atau mau di locking, locking. Locking bisa nggak pakai sistem ini? Bisa banget. Ketika ada posisi kayak gini, kita masuk pak locking pertama sesuai moving average. Dan oper kedua adalah untuk apa? Untuk kita ke depannya, untuk cari profit tambahannya. Open dulu untuk cari profit tambahannya. Nah, dibuka lockingnya kapan? Lockingnya dibuka setelah adanya penyilangan. Ketika ada persilangan quick average jadi buy ke sell, itu baru kita ambil buy-nya, lalu kita apa? FOD ini kan sell baru di atas, tujuannya apa? Tujuannya bukan ambil profit yang di bawah, itu tujuannya adalah untuk mengambil break-even point-nya, digit 0-0-nya, minimal kalau nggak 0 kurangin dikit lah gitu. Itu pak kalau saran saya sih. Kalau saya nggak di-create seperti itu. Resikonya ada nggak? Ada resikonya. Resikonya adalah ketika kita udah open posisi buy 2, yang locking dengan yang apa namanya? Yang locking dan open baru. Resikonya adalah harga malah balik. Dia nggak cross bawah. Nah kalau kayak gitu gimana? Nggak masalah juga, nggak masalah. Kita harus ikhlas. Dan apa? Dan ambil sell-nya. Buy-nya diambil, cut-loss, stop-nya di cut-loss. Tunggu dia mantul di favorite, baru kita sell. Prosesnya panjang nggak? Ya prosesnya nggak panjang, kayak tadi aja. Prosesnya tetap kayak ya kecil-kecilnya. Soalnya kan dari antara pergerakan besar, dengan prosesnya itu kan selalu berdepan-depan, berdekatan kayak ini. Ini kan belum ada sebelum terbang, dia udah nyerang dulu di sini. Kalau kita nggak disiplin, ya mungkin gua ke atas. Contohnya, kita nggak sehat di sini, nggak punya. Kita nggak sempat cut loss. Ya udah, locking dua di sini, jadi apa ya dua.
yang satu untuk profit, yang satu untuk kayak profitnya. Jadi ketika yang satu profit, rocking yang dibuka, rocking yang dibuka. Jadi aja kayak gitu. Jadi bayar di sini satu, contohnya. Iya, rocking di sini satu, bayarnya. Bayar di sini satu. Dan satu lagi adalah saya di sini. Oke kan ini kan, biasa kan? Ini gak apa-apa. Kalau di sisi lain kita masih dapat profit dari follow trendnya. Ya login jadiin aja, gak usah dulu. Kalau juga sebelum ada cost kita invest lagi. Begitu. Jadi kalau misalkan ini buat mau kemana, kita gak usah capek-capek analisa apa. Kita lihat aja mau influence-nya, gue mau kemana, mau naik. Jadi kemana? Ya, ke season berikutnya. Ke season berikutnya udah di mana? Di tempat, ada nggak? Apa? Apa udah kita jauhin lagi? Oh ada, di mana season berikutnya? Ke season berikutnya di sini. Tapi berapa? 18.30. Oh, kalau begitu, gue mau ke 18.30. Yang lokingan. Gitu ya. Tunggu aja. Banyak tuh 18.30, dibuka jangan lockingin, jangan dulu dibuka. Kalau enak udah masuk itu jangan usah dibuka dulu. Bisa gimana? Tahan dulu, tahan sampai ada signal. Berbalik, moving average-nya hilang, baru kita sell. Lihat ini market di bujuk ini. Ya. Nih. GP-nya lihat nih. Apa kali dia mantul-mantul. Naik terus kan. Mantul, naik. Naik, naik, naik. Tapi ketika ada, coba misalkan kita punya sel di sini. Ya, kita sel di sini. Kita sel di sini. Ya, harga naik ke atas. Kita nggak mau cut loss. Betul Pak Eko. Jadi kalau itu jangan, kembalinya jangan udah seperti pasrah aja gitu. Jadi kalau locking itu, yang satu untuk ngelock tugasnya, dan yang berikutnya adalah sesuai signal yang ada. Kalau misalkan kita locking dan tidak ingin di sini ada lagi, ya udah, yang ada kita malah bisa sama swing. Locking sah ya sah aja. Justru pemain besar tuh bahkan nggak ada yang ingin hilang uangnya. Pemain besar tuh, ketika dia cut loss, artinya dia udah kalah. Itu pemain besar beda. Kenapa? Ya karena locking juga mereka besar. Tapi kalau kayak kita retail trader, ya kita mengikuti arahan market kemananya, terus market kemananya. Pemain besar siap locking, kenapa? Ya karena mereka siap pinjik kapanpun. Ya artinya dia nggak akan loss. Lossnya bukan nggak ada merah ya, tapi untuk minus per bulannya mereka nggak ada. Kenapa? Karena duitnya nggak terbatas. Dan caranya ada seperti itu. Contohnya di sini. Kita di sini udah punya sell, terus kita buy ya dari sini. Buy yang kapan? Di sini. Nah, kalau di sini. Ini kan ada jarak. Jaraknya berapa hitung? Dari sini ke sini berapa? Sekitar 70 pip. 70 pip ya. Ingat 70 pip. Nah, kalau locking. Locking itu kita yang kita lihat adalah jaraknya. Selisih jaraknya. Jaraknya adalah 70 pip. Di sini kita locking dan plus buy lagi satu. Buy, sell. Ini open buy. Open buy, ikutin dari tekniknya. Buy. Sini buy, sini buy. Tuan. Tebang terus, liatin. Ketika dia turun, mana? Ini turun ke bawah. Emang ini turun ke bawah.
dia emang turun ke bawah posisinya. Tapi apakah kita kapos? Enggak kapos. Ini kita enggak kapos. Kenapa ya? Karena belum nge-cross. Jadi enggak masalah. Kita ambil bayinya di mana? Yang walkingan tadi. Kita ambil bayi walkingnya di sini. Pas. Nih, ini yang saya waktu sekali ini pergi. Waktu Senin lalu gitu. Ini. Dan ini. Oh, enggak, ini Pak, ini untuk yang punya posisi selnya enggak masih locking, enggak masih locking. Bagusnya enggak lock, bagusnya malah enggak usah locking. Cuman ini bagi yang punya posisi sel tadi, yang di 282. Atau misalnya kita punya posisi selnya agak jauh dan kita baru tong teknik ini, ya saran saya daripada cutoff. Karena kalau cutoff besar ya, jadi adalah acuan berikutnya adalah locking, locking sesuai teknik ini. Jadi bukan teknik yang diajarkan sih, enggak. Jadi lebih ke, ya karena untuk kapos dengan jumlah protein yang besar itu cukup bikin PR ketika. Yang pertama trauma, yang kedua adalah psikologi kita bakal patah-patah lagi. Lihat ini gigi, lihat nih. Sepanjang ini, panjang banget. Dia baru ada silangan lagi di sini. Baru silangan di sini. Ini turun panjang ke bawah, nggak masalah. Toh belum cross signalnya, emangnya belum ada silang cross. Silangnya di mana? Di sini. Inilah cross sell. Tengkat cross ya. Cut yang bayinya, yang profit di bawah, yang waktunya bayi di bawahnya diambil. Lalu di sini kita sell. Pas. Jun dan bawah. Jangan jarak 70 feet. Ini ke sini. Udah 160. Kita jangan berharap yang bawahnya keambil, Pak. Jangan berharap yang di sini keambil. Jangan. Karena salah. Dan kita lihat ada selisihnya. Dan kita lihat ada selisihnya. Ketika cuma 70 feet, ya udah, kita ambilnya lebih 70. Syukur-syukur bisa lebih. Lebih dari mana ya? Di sini aja. Kayak teknik ini. Paham kan? Enak, kalau di GJ enak. Kalau di GBP USD, ini agak sulit. Tapi lihatin. Jadi pola channelnya kita udah kelihatan di sini. Kita udah kelihatan ya pola channelnya. Di jarum, oh di jarum. Ya, artinya apa? Artinya nggak kuat. Mana Bapak Ibu? Kita cukup paham. Eksempel itu banyak, cuman tidak cocok untuk semua orang. Seperti ini teknik ini 2MA, tapi ada juga yang enggak. Jadi buat dipecah pola dipelajari. Kalau misalnya ada yang kebanyakan, kedepannya kita akan entry sesuai dengan 2MA di apa di Fitness Center. Jadi apa? Untuk meyakinkan Bapak Ibu kalau teknik ini memang benar-benar ajaib. Oke ya. Siap. Kalau begitu, kalau nggak ada yang tanyakan lagi. Ada yang ingin menanyakan? Oh, beres kayaknya ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Semoga bermanfaat materi ini dan dapat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Susan FA, pamit undur diri dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Selamat menikmati.